العظيمين عن المنان أبي بكر سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. yang saya muliakan, yang saya hormati, para ulama yang sekarang ada di belakang kita, kami sebut dari yang pertama Ki Haji Syahrawal. Beliau ada di atas ini. Beliau tokoh dan sesepuh dari Banten. Kakek kami pun dulu Nugia Nyawawi Banten. Jadi kalau dari usal-usal perguruan, maka Al-Fatih pun dulu pada beliau. Ki Haji Mansur Muhyiddin ada. Ki Haji itu bagus mawahib. Kiai Haji Cecep Abdul Halim, menurut berita terakhir tadi sudah di perjalanan. Mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran sampai ke sana. Kiai Haji Mas Saiful Muluk belum kelihatan, mungkin masih di jalan. Beliau titisan dari Kiai Mas Mansur Sidoresmi. Sidosarmu, ada yang ngatakan Sidosarmu, Sidosarmu. Kiai Haji Bukhari, Kiai Haji Bahri, Kiai Haji Muhammad Yasin, Kiai Haji Raden Abdul Aziz Syahid. InsyaAllah masih dalam perjalanan tetangga kami sendiri dari Pangkasan. Kiai Haji Misbah Abdul Halim, Kiai Haji Ahmad Jauhari, Buya Azri Ibnu Aziz. Beliau dari Mina. Di sini tidak tercantum Kiai Haji karena memang beliau kuliah. Ini berasal dari Jawa Timur. Saya kira masalah Kiai ini adalah gelar imam. Jadi itu adalah simbol umat, simbol agama. Ketika simbol agama, simbol umat, maka ini insya'a'illah simbol-simbol Allah. Oleh karena itu, kita sepantasnya lah menghormati mereka, menghormati ulama, menghormati para du'atullah, para habibullah ini, semata-mata karena menghormati, menghargai, dan memuliakan syiar-syiarnya Allah. Karena ini betul-betul mengikatkan kalimatullah di atas kita. Kalimatullah dia turun, ya, tidak mungkin rendah, tidak mungkin kalimatullah yang turun, tetapi kita yang tidak bisa meraihnya. Beliau telah berusaha berjuang untuk membawa kita demi tujuan meraih kalimatullah dia turun tersebut. Alhamdulillah, Allah Taala. Yang mulia Hadratul Habib Hadratul Qas, tadi beliau saya temui di Sarian Batun, Kiai Haji Syahrin Qariq
LC. Ya Haji Sofar Mawardi, Ya Haji Sulaiman, banyak sekali. LSA BSK Amuntai Kalimantan Selatan. Beliau masih di kisah Asyik Arsyad Rahmatullah Alim. Ini Syekh gunanya Kalimantan Selatan. Waalaikumsalam. Ya Haji Farid Ma'ruf, ini bukan putra daripada Pak Ma'ruf. Ya. Kalau Pak Ma'ruf sekarang sudah jadi wakil presiden. Ya Haji Nizar, Ya Haji Abdullah Amrani, hadir dari Let's Probable. Tadi tidak disebutkan dari Tantang Bogor, Garut, Jawa, karena ini lebih kentalnya ini ulama-ulama Indonesia yang nanti akan dipersiapkan menjadi sulut Al-Mahdi Al-Muntadhar. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita, nikmat Islam, nikmat kita diberikan orang-orang mukmin, nikmat yang akan dijadikan calon jadi penurut surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, para ulama, para salihin, para ulama insyaallah semuanya. Dan ini adalah kenikmatan yang paling besar atau minyak. Kemudian kita juga memanjatkan salawat tahiyat wassalam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat ini membawa pada jalan yang betul-betul shiratal mustaqim, jalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada bulan ini, bulan yang sangat mulia, bulan yang disebutkan di Al-Mafahim Yajib Al-Usaha, bulan ini, hari ini, hari 12 bulan awal sudah lewat, itu lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Orang yang ini pasti marah. Kenapa itu Qadar? Khairu min alf syahr. Yang dimaksud dengan mulia lebih mulia daripada Lailatul Qadar, kelahirannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa malaikat yang turun, berapa malaikat yang menyaksikan api majusi padam, kemudian istana di Syam Zinjar karena menghormati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Lailatul Qadar hanya turun Ruh Kudus, tapi ini beribu, berjuta, bermilion, triliun para nabi yang turun. Termasuk juga pada hari ini, hari yang kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nasyakah hari ini yang hidup dan malaikat di atas kita? Yang hidup dan malaikat di atas kita, terutama nabi kita, berdiri, berekspresi, seakan-akan menyambut kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat yang tadinya yahibun di atas kita turun bersama, turun menyaksikan, turun menyebut nama kita, turun mencatat kita. Ada yang soleh satu, semuanya akan dinilai sama dengan yang paling soleh di antara kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja saya datang di Sarai Mbah Khalid. Saya awalnya tidak memaksa untuk membuka kunci. Saya ini jarak biasa, tetapi ada juru kunci yang datang memberikan kunci, mempersilahkan saya masuk ke dalam. Kemudian saya masuk ke dalam. Biasanya kalau tidak minta tidak diberi. Tapi tadi menyerahkan dan memberikan kunci dan saya masuk bersama para ulama di sini. Saya pikir ada bayangan ya. Seperti tersenyum kecil kepada saya, seperti tidak menampakkan ketidaksenangannya kepada saya. Tetapi tafsiran saya bukan berarti tidak suka dengan saya, dengan ulama-ulama ini.
melainkan keterlambatan saya, akhirnya saya untuk mendukung khilafah ini. Saya berkaitan dengan kotoran-kotoran keduniaan, dengan kotoran-kotoran politik. Tapi Mbak Khalil seperti senyum dengan kecut. Kok terlambat bahas sendiri? Kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak menyambutnya dari dulu? Kami ceritakan ini bahwa seandainya saya tidak melihatnya hanya beberapa jam yang lalu, satu jam kira-kira, saya melihat itu bagaimana senyum kecut yang mukanya mirip-mirip dengan Desa Kawali, panjang mukanya, bau mukanya ada panjang tapi dipanjang Desa Kawali sini, dan mata ada lebar tapi menipis. Itu adalah bahagia. Kalau ada foto-foto yang terbarat, foto-foto yang menyebar, itu tidak benar. Saya tidak membenarkan dan beberapa kali sudah saya ingatkan, tidak ada fotonya bahagia. Begitu juga anak-anaknya di Imran, menantunya di Imran, tidak ada fotonya. Tolong disaksikan dan tolong diberitahukan. Kenapa tidak ada fotonya, dan itu lebih baik. Dan itu lebih kita menjadikan kekuatan kekuatan tanpa kita berekspresi dengan foto-fotonya. Seperti mana tidak ada fotonya atau foto yang kita jadikan anda. Ikhlas dengan Allah. Tersebut ini saya sampaikan karena saya hanya dua kali ini ketika ziarah ke Mbah Khalid melihat lintasan atau pintasan gambaran-gambaran tersebut. Saya melihatnya dulu baru datang dari Mekah. Baru kali ini saya datang dari Mekah tahun 97, 1988 sampai 99 tahun saya di Mekah. Dan setelah saya datang dari Mekah, saya melihat lintasan wajah beliau. Dan baru kali ini saya melihat lintasan itu, tetapi lintasan itu justru menjadikan saya tadi seperti sedih sekali. Dan saya tetap turun, saya ingin mengajak kembali ke tempat ini menyambut Tuhan semuanya. Kecilan saya adanya muka yang tidak bersyarat, tidak senang, itu bukan berarti tidak meridhoi saya, tetapi seakan-akan itu menyesalkan kenapa tidak bergabung dari dulu, tidak mendukungnya dari dulu, tidak bermusyawarah dari dulu dengan teman-teman semuanya ini. Saya tidak bisa memperpanjang. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini adalah momentum kesempatan bagaimana antum-antum semuanya nanti bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Inilah kami berkumpul di tempat ini. Inilah kami ikut bagaimana memperjuangkan khilafah, bagaimana memperjuangkan pengganti-pengganti Rasulullah. Bagaimana yang disebutkan tadi, walaki Rasulullah wa khataman Nabi. Rasul adalah utusan. Khatam Nabi menurut para Nabi para Rasul. Maka siapa selanjutnya? Allah tidak menurunkan Nabi dan Rasul kembali, melainkan kita ini. Wa ma'lum kata'an itu dari kisah ini. Adalimu minallahi ala rasiyati ana wa ma'lum kata'an. Jadi itu sampai tersebut hingga dimana kita. Maka kita ini adalah lunas-lunas yang dipersiapkan untuk menggantikan Rasulullah, menggantikan kelapa-kelapa tersebut yang nantinya kita akan dipersiapkan juga untuk mendukung, untuk bisa menjadi prajurit, menjadi junud daripada khalifah yang akan diluncurkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Karena itu, mari kita tidak ada kemampuan, tidak ada tersekuk di dalam hati perjuangan antum, perjuangan kita, perjuangan umat ini. Mari kita teruskan. Mari jangan hanya sampai di sini. Mari kita satu sama lain menuntut mas'uliyah. Kita bertanggung jawab kanan kiri depan belakang kita agar supaya kita mengajak mereka, menyadarkan mereka bahwa hukum yang paling tepat, hukum yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Taala adalah hukum yang telah dicontohkan uswatan wa uswatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu akan sampai kepada kita
kita akan siap menjadi pengganti-pengganti para ulama ulama sini. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.